Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar video template yang kita buat itu masuk kreator viral atau FYP. Cara yang pertama yaitu kalian bisa cek apa saja video-video yang lagi viral sekarang. Kalian bisa lihat di sini yang sedang tren yaitu penampilan itu menguntungkan, gak punya ayang, tren American Boy, story WA, JJ berjalan, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan membuat contoh yang lagi viral sekarang yaitu gak punya ayang. Jika kalian sudah membuat video yang lagi tren, kalian bisa ekspor dan posting sebagai template. Dan di sini kalian bisa mencentang video apa saja yang akan diganti oleh pengguna. Lalu kalian bisa klik berikutnya. Dan di sini kalian bisa ganti sampulnya untuk menarik perhatian pengguna. Di sini kalian harus memberi judul sesuai tren yang kalian buat. Lalu di sini kalian juga harus mengisi deskripsi sesuai dengan template yang kalian bikin. Jika kalian penasaran dengan lanjutan, kalian bisa klik adaptasi konten. Di sini terdapat pengeditan video di mana kalian bisa mencentang pangkas video untuk pengguna bisa menyesuaikan templatenya. Pertahankan suara asli. Maksudnya di sini adalah jika kalian mengaktifkan maka video asli dari pengguna itu akan muncul, maka kalian di sini tidak harus mengaktifkannya. Lalu di sini kalian klik posting dan contoh yang pertama sudah selesai. Buatlah template sesuai dengan keinginan kalian atau sebisa kalian. Misalnya kalian bisa bikin JJ jedak-jeduk, kalian bisa bikin JJ semuanya. Dan jika kalian hanya bisa membuat lirik estetik, kalian bikinlah lirik estetik sebanyak mungkin. Dan jika kalian hanya bisa membuat quotes, lalu bikinlah quotes sebanyak mungkin. Fokuskan hanya satu topik agar pengguna memakai template kalian dan memfollow kalian. Oke guys, begitulah cara agar video kita masuk FYP. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.